Nih, buku ini itu jelasin hantu-hantu yang ada di Nusantara ya, dari A sampai W. Halo guys, ketemu lagi dengan Namon di sini. Dan kali ini aku mau membaca komik webtoon lagi ya. Dan kemarin kita udah baca komik Next Door Country dari Mas Adit ya. Dan sekarang kita coba baca komik yang lain lagi kayak apa. Nah, di sini kita langsung aja buka webtoonnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, di sini kita udah buka ya webtoonnya. Ya, kita baca apa ya hari ini? Kanvas. Ya, kita coba ya baca yang di kanvas dulu kayak apa. Oke, kita buka yang Ghost Parade coba ya. Ini Ghost Parade itu kalau yang pernah aku tahu tuh dia nyeritain itu loh, anak kecil yang tersesat di hutan, dia mau pulang gitu. Terus minta bantuan hantu-hantu yang di sana gitu. Benar, kalau nggak salah aku punya bukunya. Ya guys, jadi di sini ya, aku punya bukunya. Nih, kelihatan ya. Jadi buku ini itu jelasin hantu-hantu yang ada di Nusantara ya. Dan dia ilustrasiin lagi di buku ini, Ghost Parade ini. Dia apa-apa? Dari A sampai W. Ada banyak banget hantunya nih ya. Mau lihat. Keren sih ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cari sendiri mungkin di toko-toko online. Jadi kita langsung aja yuk baca komiknya seperti apa. Kita mulai dari episode pertama. Ya, Ghost Parade mini komik. Kisah keseruan Suri dan teman-teman hantunya. Ya, ini jadi ini si Suri ya. Terus ini ada pocong, ada tuyul, ada kuntilanak gitu dengan gaya Ghost Parade gitu. Oke, judulnya Penyada Debu. Pada suatu hari yang damai, si Suri lagi debu ya. Temen-temennya datang. Suri, 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 ayo main, ayo kita main gitu. Main yuk. Main, 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 main. Berisik. Oke, simpel banget kisah keseharian. Semoga cepat diresmikan ya. Ah, makasih yang udah like. Yuk, kita lanjut ke episode selanjutnya. Oke. Ghost Parade mini komik. Kisah kesialan Suri dan teman hantunya. Lari estafet. Kita lihat di sini Poci berhasil mendapatkan tongkat estafet dari tuyul. Ayo Om Poci, berjuanglah. Di saat yang sudah ada Suri yang menunggu. Di sana sudah ada Suri yang menunggu. Dan. Huh? Oke, ini di sini tangan Suri kayaknya dia salah menggang ya. Megang kepalanya si pocong. Suri berhasil menggotong Poci saudara-saudara. Nggak denger. Oh, Poci. Suri. Aduh. Oke, lanjut. Kita bakal... Ya, jadi di sini aku bakal baca 5 dulu aja ya. Jadi kalau misal kalian tertarik, kalian bisa cek sendiri di webtoon, terus ya baca semua aja sampai selesai, sampai yang terbaru saat ini. Dan jangan lupa kalian juga support karya-karya mereka, karena mereka juga usaha gitu ya, biar jadi official gitu kan. Oke, ini episode 3. Mana ekspresinya? Aku tidak peduli walau badai menghalangiku. Cut! Cut, cut, cut. Mana ekspresinya? Ekspresinya harus lebih sedih dan lebih menjiwai lagi, sutradara. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Hantu muka rata. Jadi disuruh ekspresi, lebih berekspresi, tapi ya aktornya gak ada mukanya. Ya, lucu, lucu, lucu.
Mana bisa muka rata ada ekspresinya. Hey, Om Poci minta di sledding. Itu muka rata, mana ekspresinya. Next, pencuri domba. Pencuri domba. Aul adalah siluman yang berkepala anjing yang yang senang mengambil kambing dan domba. Aul jangan mencuri, Aul jangan mencuri, Aul jangan mencuri. Oh man. Sweeper. Buak, memangnya ini di film Dora. Buak, buset. Siapa tadi yang punya ide itu? Ini mau pada nyalain si pocong. Ternyata si pocong nonton Dora. Sekedar saran sih, di mana terakhir ditambah ensiklopedia perhantuan kayak yang biasa di post di IG. Ya, nambah kerjaan aja. Oke, kita buka yang episode 5. Lari ya. Ada yang ingin menangkap Poci. Hah? Ini ada dukun ya. Terus si pocong, ini ada pocong, terus ada kuntilanak lagi menangkap basah, ada dukun mau nangkap pocong. Lari Poci, lari. Terus pocongnya diem aja. Oh, iya lupa. Lompat Poci, lompat. Oh ya, dia baru lompat. Cu 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 cu. Ya, terus jatuh. Bruk. Ya, masih loading kalau ngomong lari. Update terus bro, semangat. Ntar bikin Suri DKK jadi ganteng dan cantik dong. Pocong kan makhluk halus ya, kan harusnya ngambang. Kok loncat-loncat ya? Pocong kan gak bisa lari. Makanya si pocong loading otaknya. Ya. Jadi kita sampai di 5 episode dulu ya. Kalau kalian suka, tulis di komentar mau komik apa lagi biar kita baca bareng-bareng. Oke, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dan share atau like juga ya, komen juga ya biar enggak sepi. Ya, aku Damanasaki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.